Guys, gue cuma pengen bilang. Abang L dihujat oleh fans AB Abraham. Wow, Marky Jod, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Ian di channel YouTube DAWTV. Apa kabar teman-teman semua? Tentunya Bang Ian selalu berharap teman-teman semua yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, di episode kali ini Bang Ian akan ngebahas kembali tentang yang berita-berita yang lagi hot, yang lagi panas nih, lagi-lagi benar-benar banyak bertebaran di sosial media lain-lainnya teman-teman semua. Padahal nih teman-teman semua, H-18 masih 18 hari lagi penutup untuk voting di infotainment SCTV Infotainment Award nih teman-teman semua. Tapi udah makin kesini tuh semakin banyak, semakin heboh teman-teman semua. Dimana masalah voting antara AB Abraham dan Abang L sendiri teman-teman semua. Seperti video-video sebelumnya kita udah kita bahas teman-teman semua, kali ini semakin gempar nih teman-teman semua, semakin banyak nih dari fan-fan sebelah yang mencoba untuk menjatuhkan mental kita, Leslar lovers, Lesti lovers ya pastinya. Namun kita tetap maju. Nah, oke teman-teman semua, untuk seluruh fan-fansnya Lesti lovers, Bee lovers, Fatty lovers, dan Leslar lovers, Bang Ian himbau untuk kalian semua jangan terprovokator oleh komen-komenan dari para haters-haters atau fan-fansnya AB Abraham yang pastinya meskipun mereka berusaha untuk menjatuhkan mentalnya Abang L, kita harus tetap fokus dengan tujuan kita ya. Pasti vote-vote SMS sebanyak-banyaknya. Kita jangan lupa berhenti untuk SMS yang karena perhitungan terbesar itu dari SMS loh teman-teman semua. Jangan lupa ketik IAS pasti FM4 kirim ke 97288 yang pastinya sebanyak-banyak nya maupun fans AB Abraham mengatakan kalau Abang El atau Levian Al-Fatih Bilar itu tidak ada bakat atau hanya karena anak artis, tidak usah dipedulikan. Seluruh masyarakat Indonesia pasti sudah tahu bakat Abang El. Nyanyi bisa, acting bisa, bahkan udah pernah main sinetron bersama Leslar di salah satu sinetron Leslar kemarin yang tayang di salah satu stasiun televisi yang berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah. Itu Abang El juga ikut dilibatkan dalam sinetron itu teman-teman semua. Dan juga Abang El juga sudah punya single sendiri untuk anak seumur segitu gitu loh teman-teman. Oke teman-teman semua, hasil vote SCTV Infotainment Award 2024 untuk sementara Abang L itu udah jatuh, udah turun di posisi kedua teman-teman semua, di mana AB Abraham unggul di posisi pertama. Ya perbedaannya lumayan tipis nih teman-teman semua. Namun kita jangan takut, jangan dulu panik, jangan down. Kita support, kita vote terus karena waktu itu masih ada di 18 hari lagi, di mana Infotainment Award SCTV itu akan tutup untuk vote terakhirnya itu di tanggal 23 September 2024 ini teman-teman semua. Jadi tetap fokus dengan tujuan kita masing-masing. SMS sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di sosial media SCTV di Instagram, Facebook dan Twitter. Dan jangan lupa juga di aplikasi video dipilih di situ Abang L. Coblos muka Abang L, jangan lupa di vote sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman semua, seluruh keluarga besar Leslar lovers, Lesti lovers, Bee lovers, dan Fatty lovers, kalau kita kompak, Bang Ian yakin kita pasti menang, akan ngeborong piala di nominasi SCTV Infotainment Award 2024 nanti, yang pastinya kita dukung dengan cara bijaksana, kita dukung dengan cara bersih dan spontan, sportivitas yang pastinya, jangan termakan omongan orang, jangan ikut-ikutan yang lain ya. Banyak di komen-komenan dari fan-fan AB Abraham mengatakan kalau Abang L cuman yang mendukung, nanti akun-akun bot, akun-akun robot semuanya, atau curang dengan cara curang. Jadi kita lihat aja nanti, kita buktikan. Abang Ian yakin karena Lesti kejora setiap masuk nominasi pasti menang, begitupun dengan Bang Bee, dan kita bikin di Abang L selanjutnya teman-teman semua. Oke, Bang Ian pengen tahu nih, kira-kira kalian sudah vote belum di aplikasi mana aja? Silakan tinggalkan di kolom komentar sebanyak-banyaknya, atau yang ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti Bang Ian akan kasih penjelasan ke kalian semua. Kita vote di SMS, yang paling banyak, yang paling penting di perhitungan itu di SMS. Nah, itu dia teman-teman semua yang dapat Bang Ian sampaikan di episode kali ini. Nah, Bang Ian tunggu ya komentar kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel DAWTV-nya karena banyak akan update terbaru buat kalian semua. Kita akan update, kita pantengin, kita terus jadi juri bersama-sama sampai 23 September nanti. Kita akan tuntun, kita akan support, kita akan dampingi Abang yang nanti di studio SCTV Infotainment Award. Sampai jumpa di SCTV Infotainment Award, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe.